gerimis sore hari di pebukitan Pasarang. Teduh tapi sepi. Menjelang petang ini aku duduk di teras rumah, menyaksikan jatuhnya gerimis titik demi titik air dari langit berjatuhan ke muka bumi. Daun-daun terlihat segar, tapi tenang, tak ada yang bergerak seperti kemarin-kemarin hari. Itu karena tak ada angin yang menghempas, tak seperti juga kemarin-kemarin. Tapi ada semilir angin yang menghembus dingin, mungkin saja dari laut yang bertemu di pusaran tengah dari pebukitan ini. Gerimis ini memberikan kepada aku kesejukan. Di teras rumah aku mengenang suatu keindahan yang pernah terjadi pada diriku. Tak ada yang bisa aku banggakan, sebab ketika aku sendiri, aku merasakan bahwa aku bukanlah siapa-siapa. Aku hanya bisa menatap dedaunan ilalang, rerumputan-rerumputan liar yang juga bertegak, juga tak bergerak. Biarlah. Aku seperti kapal di tengah laut, hanya seorang kapten yang tak memiliki ABK, anak kapal yang tak memiliki penumpang. Diterjang ombak gemuruh dari arah timur, dari arah barat, selatan dan utara. Angin beliung berputar dengan lautan ganas, tapi aku seorang kapten yang teguh, tetap semangat berupaya mencari tepian untuk bisa bertahan hidup. Aku juga bisa seperti pesawat di atas angkasa yang terbang tinggi, tapi tak memiliki kopilot, tidak berpenumpang, apalagi seorang pramugari atau beberapa pramugari. Tapi aku berharap suatu saat aku memiliki pramugari agar pesawat bisa terbangkan dengan baik, tenang, bahkan bisa bahagia. Seperti juga ketika kapal dengan ombak ganas dengan lautan sepi, aku juga membutuhkan orang yang dapat membuat diri. Inilah tempatku yang duduk, tapi sepi. Hari-hari kulalui, berminggu, berbulan, bahkan di setiap tahun, tapi aku merasa terlalu dengan adanya rinai gerimis. Kadang pula hujan deras, hiburan yang saban hari terdengar saat gerimis, saat hujan deras, adalah jatuhnya air membasahi rerumputan ilalang ilalang. Aku juga kesepahan melihat dedaunan itu, walaupun dia tidak bergerak, tapi mataku terhibur, sebab masih ada angin berhembus teduh, segar, dingin. Mesti itu mengusir sepi, mesti itu membuat aku bisa tenang.
kegalauan tidak akan terjadi. Saat krisis ini, di perbukitan ini, aku merasa bahagia juga. Bisa melihat di sekeliling saya, apalagi saat ini, krisis. Dan ada yang bisa sebab setiap waktu, di setiap hari, kita akan berjuang menghadapi kenyataan-kenyataan yang sebelumnya kita tidak tahu. Di rumah ini, di teras ini, aku dapat memandang bagaimana orang lalu-lalang, bagaimana orang bergandeng tangan bersama. Ada yang bisa kita banggakan ketika kita bersama, kita tidak lagi memiliki apa-apa. Di saat itulah kejatuhan sebuah kekuatan, tapi tentu saja kita harus menghadapi dengan kesabaran. Saja kita harus berdoa dan senantiasa menghadap jiwa kita, hidupkan kehadap Allah. Tentu saja kita merupakan segala sesuatu yang membuat kita bisa menghantar di jalan akhirat yang lebih baik. Dan kalau kita hidup dalam goyah, kalau kita masih memiliki harta, semuanya itu kadang-kadang merupakan untuk bekal akhir. Tapi ketika kita jatuh, ketika kita sendiri, ketika kita sakit, maka selalu saja pada akhirnya kita kembali ke agama, kembali ingin bertemu, berdialog dengan Allah Sang Pencipta, seperti yang saya alami. Sepi sendiri, tapi sesungguhnya jiwa bahagia sebab aku masih mampu menghadapinya. Inilah hiburan yang ada di sekeliling rumah saya. Pohonan yang ditanam yang ada di depan rumah saya menjadi kebahagiaan tersendiri. Dari sini saya bisa mengambil hikmahnya. Mereka juga adalah makhluk hidup yang tentu saja melahirkan generasi-generasi dengan perkawinan yang ditakdirkan oleh Allah. Dia akan berpisah manakala musim kemarau tiba, tapi sesungguhnya ini adalah musim kemarau. Tapi Allah menurunkan hujan untuk berkah. Disebut pertemuan, ada yang disebut persamaan, dan pada akhirnya ada yang disebut perpisahan. Ada perpisahan abadi hingga akhirat, ada perpisahan sementara hanya waktu itu. Introspeksi diri layak membuat kita bisa kembali ke tempat yang baik. Spesi dinilai membuat kita bisa sadar bahwa sesungguhnya apa yang kita membuat kemarin itu membuat kita di masa depan tidak akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Salah satu jalan ialah selalu bersyukur kepada Allah SWT.
kita kagak di naik kelas, bisa di sekolah, dapat melalui ujian. Kalau ujiannya baik, bisa berkembang naik kelas atau lulus. Itu juga sendi-sendi kehidupan ini. Kita harus menghadapinya dengan ujian. Tergantung bagaimana menghadapi ujian itu. Apakah kita sabar? Sabar, semangat, dan berdoa. Dan tentu semangat itulah yang membuat kita lebih kuat. Terima kasih telah bergabung dan bersama saya. Semoga Anda bisa sendiri menghadapi kekuatan ini, semangat ini, sehingga Anda tidak jatuh dalam suatu nadir yang membuat Anda putus asa. Sekali lagi, dukung channel saya Syariful Alam, subscribe, like, dan share. Tebarkanlah senyuman itu kepada semua orang, bahkan kepada makhluk lain. Takabbalallahu minna wa minkum takabbal ya karim, minal aidzin wal faizin. Maaf lahir.